Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita di sesi pertama dan kita akan mulai dengan penyampaian dan juga pemaparan visi, misi dan program. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, silakan untuk berdiri. Silakan boleh diberi aplaus untuk Bapak Haji Ar-Rahman SE dan Ferry Sofian SH. Cukup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memberikan waktu 5 menit kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misi. Bapak sudah siap? Baik, waktu Anda akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Untuk timer sudah siap? Untuk timer, waktu sudah siap. Bapak, waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak PJ Wali Kota Bima atau pejabat mewakili, para anggota Forkopinda yang sempat hadir pada malam hari ini, para tim panelis dan tim perumus, yang kami banggakan ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota Bawaslu, yang kita banggakan paslon nomor 2 sahabat kami dan paslon nomor 3 warga masyarakat Kota Bima yang hadir di tempat ini dan yang mengikuti debat ini dari rumah. Yang pertama, warga Kota Bima yang kami cintai dan kami sayangi, bertemu lagi dengan kami paslon nomor urut 1, paslon Man Ferry pada malam hari ini. Izinkanlah kami mencintai dan menyayangi warga masyarakat Kota Bima dengan gagasan-gagasan. Kami lalui hari-hari di bulan-bulan ini dengan bertemu dengan warga masyarakat Kota Bima, menyapa, berdialog dengan masyarakat Kota Bima. Dari dialog itulah kami mendapatkan keluhan, curahan, harapan dan isu-isu. Ada masyarakat di pelosok yang kami kunjungi mengeluhkan anak-anak mudanya bahwa Pak Haji Ma dan Pak Ferry kalau menang nanti tolong jaringan internet atau jaringan HP di kelurahan kami diperhatikan. Ada masyarakat yang kami temui yang merasakan kesulitan hidupnya dalam lingkungan kemiskinan, mereka butuh kesejahteraan. Ada masyarakat memerlukan masalah air bersih. Ada masalah pengusaha yang butuh sentuhan dari pemerintah. Banyak harapan, keinginan dari masyarakat tersebut yang kami dapatkan selama kami berkunjung ke tengah-tengah masyarakat. Pasangan Man Ferry akan menjawab itu semua. Yang pertama, masalah kesehatan tentunya baru 80 sekian persen masyarakat Kota Bima yang dilindungi dengan BPJS Kesehatan. Insya Allah, kalau Man Ferry ditakdirkan menang, kami akan melindungi seluruh masyarakat Kota Bima 100% dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua, kami juga akan melindungi para pekerja-pekerja rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masyarakat akan terlindungi dari kecelakaan kerja dan kematian. Keluarganya akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada kami lihat masyarakat kita yang miskin, malahan rumah tidak punya, tinggal di kolom rumah orang. Insya Allah, pada saat Man Ferry menang, kami akan sediakan rumah-rumah subsidi. Kami fasilitasi mereka mendapatkan rumah subsidi. Kami fasilitasi mereka mendapatkan rumah sewa rumah murah. Kami bedakan rumahnya kalau mereka butuh. Kami mendengar suara para pengusaha. Insya Allah, kalau Man Ferry menang, kita akan bantu mereka sarana usahanya. Kita bantu mereka modalnya sehingga mereka bisa berkiprah dan maju. Kami mendengar suara masyarakat para petenun yang kesulitan mendapatkan benangnya. Insya Allah kalau Man Ferry menang, kami akan bantu mereka mendapatkan benangnya. Kami akan bantu mereka untuk memasarkan hasil tenunannya dengan memberdayakan BUMD yang itu akan kita hidupkan kembali pada saatnya nanti. Bapak dan Ibu, banyak harapan-harapan masyarakat
yang kami dengar selama kami bertemu, bertatap muka dengan masyarakat. Insya Allah pada saat manfirmanan nanti kami akan wujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami juga mendengar suara-suara paguyuban pada saat mereka bersilaturahim dengan kami. Dulu waktu Pak Haji Man jadi wakil wali kota, setiap tahun ada pawai budaya. Tolong nanti pada saat Pak Haji Man dan Pak Ferry jadi pemimpin di Bima ini, adakan paling tidak pekan budaya di kota Bima ini. Kami, insya Allah kami akan wujudkan itu. Dan akan ada sentuhan untuk paguyuban yang ada di kota Bima ini. Kalau Bapak dan Ibu mau semua itu, Bapak dan Ibu, tolong tanggal 27 November nanti. Ingat, pilih Manferi nomor urut 1 untuk Kota Bima yang maju dan bermartabat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon nomor urut 1. Silahkan boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kita akan lanjutkan dan beralih kepada paslon nomor urut 2. Kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum MT dan Ibu Haja Mutmainah SH, kami persilahkan untuk bisa memaparkan visi, misi, serta program. Sekali lagi, waktu Anda yang kami berikan 5 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Penjabat Sekda Kota Bima yang mewakili PJ Wali Kota Bima, yang kami hormati Bapak Wakapolres Bima Kota yang mewakili Bapak Kapolres, terima kasih pihak kepolisian telah mengawal pelaksanaan Pilkada tahun ini sangat luar biasa. Yang kami hormati Pak Kasdim yang melalui Pak Dandim 1608, terima kasih juga telah mengawal perjalanan Pilkada di Kota Bima. Yang kami hormati Ketua KPU beserta jajaran, dan kami juga terima kasih penyelenggaraan sampai saat ini Pilkada sangat luar biasa, termasuk teman-teman Bawaslu yang sangat luar biasa, para tim perumus, para tim panelis yang hadir malam hari ini, rekan saya paslon 01, rekan saya paslon 03, dan tentunya para undangan yang berbahagia di malam hari ini, terutama pendukung kami baik di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami pasangan paslon nomor urut 2 insya Allah akan mengajak warga Kota Bima mewujudkan Kota Bima baru, bersih, aman, religius dan unggul, menuju Kota Bima emas yang tangguh, berkelanjutan dan religius. Hanya paslon nomor urut 2 yang sejalan dengan visi misi kebijakan pembangunan nasional, yaitu Indonesia Emas. Kita di daerah kita adalah menuju Kota Bima Emas. Ketika di daerah sudah Kota Bima Emas, Kabupaten Emas, Provinsi Emas, maka akan terwujud yang namanya Indonesia Emas. Kami melihat sekarang kondisi Kota Bima kekurangan air bersih. Kemudian juga masalah-masalah lain yang terjadi di Kota Bima. Ini yang perlu kita luruskan. Masalah pertanian, pengairan juga kurang. Kemudian ancaman banjir setiap tahun juga mengancam kita. Oleh karena itu, sinergi dengan program kebijakan nasional, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita, mencanangkan pembangunan di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah air bersih, masalah pengairan, kemudian masalah bencana banjir, maka akan kita buat infrastruktur, yaitu bendungan di daerah Dodu. Ini kita akan buat bendungan ini akan mengatasi masalah-masalah yang kami sebutkan tadi. Dengan adanya bendungan akan menjadi kolam pengendali banjir, mengatasi banjir yang mengancam Kota Bima setiap tahun.
Dengan adanya bendungan akan ada pasokan air baku bagi air bersih di wilayah Kota Bima. Dengan adanya bendungan maka akan memberikan pengairan pertanian yang ada di Kota Bima. Dan hal ini bukannya mustahil untuk diwujudkan karena kami satu-satunya paslon yang direkomendasi oleh Bapak Presiden Subianto. Karena untuk membangun bendungan 1-2 triliun itu perkara kecil bagi pemerintah pusat. Oleh karena itu kami akan membuat proposal dan alhamdulillah DED, Detail Engineering Design daripada bendungan Dodo ini sudah jadi. Tinggal kami akan sempurnakan. Dengan desain ini kami akan bawa program ini akan ke pusat untuk dibangunkan bendungan yang ada di Kota Bima. Kemudian itu jangka menengah dan panjang. Jangka pendeknya adalah untuk masalah air, kami terus memberdayakan, meningkatkan kualitas pelayanan daripada UPT air bersih yang telah kami bangun tahun 2024 yang lalu. Nah, ini karena kita bangun, kita genjot untuk sementara mengatasi air bersih yang ada di Kota Bima. Kemudian hal-hal yang lain, masalah pengairan, kita akan membuat pompanisasi. Kemarin juga sempat kami juga pompanisasi untuk irigasi pompa. Ini juga kita akan sebarkan di Kota Bima untuk bagaimana supaya mendapatkan pengairan untuk petani-petani jagung kita. Kemudian juga yang berikut adalah kita untuk membuat normalisasi sungai, Sungai Padolo dan Sungai Melayu. Kita akan membuat, melebarkan, meningkatkan kapasitas daripada sungai kita untuk menangkap runoff yang berlebihan di permukaan ketika musim hujan. Demikian, ini adalah gambaran-gambaran kami untuk sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon nomor urut 2. Silakan untuk bisa kembali ke tempat. Mohon tenang Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Berikutnya, kita akan beralih ke pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan visi dan misi serta program. Untuk itu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Safriansar Esos dan juga Bapak Samsudin Esos untuk bisa ke podium. Seperti biasa Bapak, waktu Anda untuk menyampaikan visi misi adalah 5 menit terhitung saat Anda mulai berbicara. Bapak sudah siap? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat PJ Wali Kota Bima atau yang mewakili, yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kota Bima, yang kami hormati Bapak-Bapak panelis, dan yang kami banggakan teman-teman pasangan nomor 1 dan nomor urut 2, para hadirin dan undangan yang sama kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, kami tidak akan banyak menyampaikan visi misi. Visi kami adalah bagaimana mewujudkan Kota Bima yang maju, berkelanjutan, dan religius. Misi dan program kami cuma satu. Kami ingin dan kami hadir menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Bima ini tiada lain. Hanya ingin mensejahterakan masyarakat Kota Bima secara keseluruhan. Berbicara program, pada debat pertama sudah disampaikan. Tidak ada perlu kami ulang kembali. Hanya itu, hadirnya kami menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Bima ingin mensejahterakan masyarakat jelata yang ada di Kota Bima ini. Kemudian yang kedua, kami mohon doa dukungan masyarakat Kota Bima untuk mendoakan dan mendukung pasangan nomor urut 3 Ansar Sam pada Pilkada Kota Bima tanggal 27 November 2024 mendatang. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu Anda masih tersisa, mau dilanjutkan? Baik, masih tersisa 2 menit 33 detik. Silakan. Ya. Jadi pertama-tama kami mohon maaf karena berhubung kondisi kesehatan kami terganggu, sudah 2 hari ini kami di opname. Jadi seandainya kami akan melakukan closing statement, kami butuh juga waktu mungkin sampai selesai kami berbicara. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, yang kami hormati seluruh hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Jadi seperti yang kami sampaikan pada debat yang pertama, kami akan mempertegas ada persoalan di mana kami tidak memberikan pertanyaan pada paslon lainnya. Jadi menurut anggapan kami bahwa kalau kami ini mengupas atau membedah visi misi paslon lain, jadi seakan-akan kami ini mengamini paslon lain itu akan menjadi wali kota. Jadi tidak ada pertanyaan bagi teman-teman paslon lainnya bagi kami. Karena kami tidak menginginkan paslon lainnya menjadi wali kota. Karena kami menginginkan kamilah yang akan menjadi wali kota. Biar bisa dipahami oleh semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Kemudian yang kedua, saat kami melakukan closing statement bahwa selama ini pemerintah kota, pemerintah sebelumnya telah gagal. Artinya bahwa ada debat satu, debat kedua. Artinya debat ini dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan masalah-masalah di Kota Bima. Artinya ada kegagalan di pemerintah sebelumnya. Kami punya konsep, kami hadir di sini punya konsep. Kami akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang seperti kami sampaikan. Kami akan berkolaborasi dengan para perguruan tinggi, karena di sini ada ahlinya, ada profesor, ada doktor, ada insinyur, dan sebagainya. Mari kita sama-sama bersatu untuk membangun Kota Bima ini. Kemudian, jadi kami bertanya bahwa, jadi pemimpin sebelumnya itu siapa? Jadi hari ini kita sudah memberikan 8 tahun kepada saudara kita untuk menjadi pemimpin di daerah kita. Kemudian ada 5 tahun lagi kita tambah. 8 plus 5, 13 tahun kita beri kepercayaan. Namun sampai hari ini persoalan-persoalan itu masih ada. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Oke, kami minta tambahan waktu. Kami minta tambahan waktu. Karena kami akan meninggalkan tempat ini. Kami butuh waktu. Baik. Kami sudah izin ke Ketua KPU. Kami akan, karena kami sakit. Baik, mohon maaf Bapak, kami tidak bisa memberikan tambahan waktu karena sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi dan juga paslon 1-2 tadi juga tidak ada tambahan waktu. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan silahkan kembali ke tempat. Baik,